down. Yeah, I've been feeling. Hi guys, balik lagi bersama gue Fasya di channel YouTube Shoma Fasya. Dan hari ini hari yang sangat bahagia sekali karena kamera gue yang sedang gue pakai sekarang itu baru selesai di servis gitu guys. Nah, gue tuh kayak udah lama banget gitu. Sebelum-sebelum ini tuh gue gak suka buat video di kamera karena kayak suka tiba-tiba lensanya masuk sendiri, terus tiba-tiba kameranya mati sendiri gitu. Kayak baru 1 menit gitu udah mati aja gitu kan. Akhirnya gue bawa ke tempat servis itu biar benar, biar gue semangat bikin video, biar bikin videonya gak di HP mulu gitu kan, kasihan ya storage HP gue gitu. Gue sudah memikirkan kontennya. Jadi hari ini gue mau nge-review beberapa lagu buatan gue yang ditulis sama gue juga. Dan nanti linknya ada di bawah ya guys, di description box. Lagu yang sudah gue upload di SoundCloud itu ada 1, 2, 3, 4, 5 5, yang buatan gue 5, satu lagi cover. Dan gue tuh jujur kayak kurang pede sama suara gue. Jadi ya gitu deh. Oke, okay. Yang pertama-tama itu ada Jujurlah. Jujurlah itu gue buat sehabis gue nonton True Beauty. Intinya ya di liriknya itu jujurlah sudah. Pokoknya kayak cepet-cepet deh lu nyatain perasaan lu, keburu diambil orang, nanti lu nyesel sendiri mau jawabannya, jawaban si cewek atau si doi lo itu iya atau enggak. Setidaknya lu sudah memberitahu perasaan lo ke dia gitu. Gua ngerilis lagu Everyone's Dream Man itu berdasarkan dengan gue yang gak pernah ngefans sama orang, maksudnya ngefans sama selebriti, sama artis gitu. Maksudnya gue pernah ngefans kayak ya udah, tapi gak yang sebegitunya, kayak yang gue suka sama lo, yang setiap ngeliat mukanya tuh kayak yang wah gitu. Gak pernah, itu gak pernah. Dan sekarang akhirnya gue merasakannya gitu loh, kayak setiap ngeliat mukanya tuh kayak ya Allah, semangat hidup gue gitu kan. Nah, abis itu yang Everyone's Dream Man itu kayak gue curhat, gue cuma bisa lihat dia di layar kaca, terus berharap bisa bertemu dengannya gitulah. Gitu deh guys, pokoknya curahan hati seorang fans gitu intinya. Nah, abis itu gue rilis lagi judulnya Sudah itu. Lagunya itu gue tulis berdasarkan perasaan gue juga terhadap seseorang yang dia tuh ada, dia tuh hadir di hidup gue cuma buat nyakitin gue doang gitu. Dan ya setiap gue mau melupakan orang itu tuh datang lagi ke gue. Kalian tahu kan rasanya gimana? Dan pokoknya kayak gitu, pokoknya ada liriknya tuh pergilah sudah, jangan kembali, jangan kau datang lagi jika kau butuhkan diriku, hadirmu. Gue lupa nih lagunya kayak gimana. Oh, ini hadirmu ini gue tulis berdasarkan pengalaman gue juga, dimana waktu itu gue lagi sedih gitu, tapi ada satu teman gue yang selalu ada buat gue dan kayak bisa membuat gue tertawa padahal gue lagi sedih banget gitu. Sebagai tanda terima kasih lah buat orang itu yang udah membuat hari-hari sedih gue menjadi bahagia. Oke, keren ya gue. Oke, lanjut. Lagu terakhir ada Strangers. Gue lupa juga lagunya.
Oh, ini tuh yang Stranger itu tentang gue merasa gue tuh temenan sama seseorang dan temen itu menganggap gue temennya dia juga, cuman entah kenapa karena ada suatu masalah jadi kayak Stranger gitu. Bener-bener ada suatu hari gue kayak kolan sama dia dan gue bener-bener ngerasa gue teleponan sama orang baru, sama orang yang baru gue kenal saat itu juga, padahal kita udah temenan tuh udah kayak bertahun-tahun gitu. Kayak Stranger seperti judulnya. Sebenarnya gue juga udah merilis lagu dari yang sebelum-sebelum ini, tapi gue itu lagu khusus buat dirilis di album band SMA gue namanya Falsetto. Di SoundCloud juga ada, nanti gue taruh linknya di bawah. Judulnya Bangun Cinta. Itu tentang membangun cinta bersama-sama. Lalu yang belum dirilis itu gue sangat suka banget sih sama lagunya, sama liriknya. Kayak gue berharap kalau misalnya seandainya dalam jangka waktu yang cepat akan dirilis, amin. Orang-orang pada suka sih sama lagunya. Harus sih. Soalnya menurut gue dari sekian banyak lirik yang gue tulis, termasuk yang 5 lagu di SoundCloud tadi, gue paling suka sama satu itu. Bagus. Gue gak mau bilang judulnya dulu karena itu rahasia, tapi ya pokoknya gue paling suka sama lagu itu. Gitu guys. Gue sering banget kayak ngeliat kesana kesini ya. Iya pokoknya gitu guys. Kayaknya sekian aja deh guys, karena udah malam juga kan. Gue juga pengen tidur, gue capek. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.